Semuanya, kembali dengan saya di channel Akan Gaming 37 di Underwater Survival. Yeay. Dan di video kali ini saya bakalan main lagi Underwater Survival ya. Di sini ya saya bakalan jadi kalau kalian lihat di sini item-item saya atau tool-tool saya draw armor terutama itu belum di enchant ya, belum di enchant, jadi ya jadi gak gampang hancur sama kurang apa ya, kurang kuat lah gitu. Dan ini ya tolonglah ada, aduh oh no, kayak ada, oke agak ngelag, dan ada ini drone, saya lawan dulu ntar. Oke, tidur dulu. Tidur dulu ya biar kita phantom yang annoying gitu. Jadi kok kalian lihat jadi gampang hancur jadi rencananya saya bakal mengencan ya, rencananya saya bakal mengencan item-item ini, apa armor-armor saya sama jatuh saya ini. Jadi saya bakal bikin tempat encannya itu mungkin agak jauh kali ya dari sini. Mending agak jauh aja kali ya. Sekiranya mending agak jauh dari rumah biar ya nggak apa-apa lah ya, agak jauh dari rumah. Rencana sih saya bakal bikin di sana tuh rencananya tuh. Tentu apa itu, ada apa itu, zombie kah itu, zombie ya. Intinya saya bakal bikin di situ ya, saya bakal bikin di situ. Jadi nanti bakal saya ratain dulu nanti di situ. So itu saya bakal mempersiapkan dulu untuk ya, karena biar gak gampang hancur terutama nih, soalnya itu udah agak hancur banget ya, armor saya tuh ya. Oke, saya bakal langsung aja kita mengambil dulu, kita kita ke rumah dulu. Kita akan mengambil beberapa item yang kita perlukan untuk membuat sebuah enchanting table terutama sama bookshelf. Oke, bookshelf sudah ada sih, cuma tinggal enchanting table nih kayaknya belum ada nih. Saya dulu apa saja yang diperlukan, ntar kita ke bawah. Oke, kita bawa dulu nih, tolong kecilin, tolong. Oke, ke bawah dulu ya, ke bawah dulu. Terus nih ada, kita ambil diamond ya, kalau nggak salah diamond, kita butuh satu diamond. Oke, kita lihat dulu apa yang diperlukan di sini. Oke, kita geser. Oke, apa ini? Kita butuh dua ya, dua diamond sama 4 obsidian sama satu buku. Oke, ternyata dua, ternyata butuh dua. Ternyata butuh dua diamond sama satu buku tuh ya gampang sih bikinnya. Ntar mana ya? Oke, dia ada 3. Ambil 3, 1. Bikin buku tuh gintar. Oke, buku tuh butuh berapa sih? Ini kan. Ya, 3. Ini kan nih. Ya gitu, buat bikin sebuah buku. Nah, sekarang tinggal obsidiannya. Obsidiannya sini saya belum ambil. Jadi, oke, langsung aja kita ke mana ya? Kayak itu ya kan tempat tampaknya sudah ada, saya tahu di mana. Oke, jadi akan saya akan speed up aja dulu guys ya, ya biar nggak, oke, saya akan speed up aja biar nggak kelamaan ya guys ya. Oke.
Oke, jadi di sini oke. Ini saya sudah mendapatkan obsidiannya kan, itu ada. Oke, itu ngeri banget tuh, ada mau trident lagi, aduh, mau trident lagi itu ya. Ini agak ngeri, tar. Hati-hati. Kita bunuh. Mau trident lagi tuh ngeri beneran. Oke. Dapat tridentnya kah? Oke, dapat, mantap. Oke, jadi saya sudah mendapatkan untuk itu ya, untuk membuat sebuah enchanting table-nya. Ya, oke, langsung kita ke bawah dulu, kita kasih dulu. Ya, terus saya agak nyemplung tadi ke lava, jadi ya agak ancur gini. Oke. Kita ntar saya crafting dulu ntar. Saya crafting dulu di sini. Oke, lengkap sudah ini ya. Kan. Tam. Selesai. Nah, belum selesai. Ntar saya mau ini nge-lag amat. Oke. Saya mau ke atas dulu, ntar saya mau ambil susu dulu. Tadi ini nge-lag amat belasan. Ya ini belum selesai, ya belum selesai. Jadi saya mesti buat apa, buat tempatnya juga sih, karena ya itulah. Karena ini nggak bisa level max ini enchantnya kalau nggak bikin tempat gitu lah ya, tau lah kalian ya gitu ya. Oke, tau lah kalian gitu. Oke, terus saya masuk dulu. Saya bakal ini nge-lag amat dah. Oke. Saya bakal ke pulau itu dulu. Ya pulau yang bakal saya jadikan tempat enchantmentnya. Bentar, ini kita kesini dulu. Ini nge-lag amat sih. Oke. Itu dia, kita akan rapiin dulu. Kita akan meratakan dulu tempatnya. Karena ini agak berantakan, banyak pasir. Kita merapikannya dulu. Ya merapikannya. Bentar. Oke, mantap lah. Tapi ini kayaknya menurutnya lebih cocok itu deh ya, buat enchant lagi. Tempat portal juga cocok sih kayaknya. Enggak, tapi ntar saya kepik, iya bener guys, saya kepikiran buat coba menjelajahi Nether nanti ya. Soalnya kan saya kan ada itu ya, ada enchant apa? Udah dapat enchant itu apa, enchant tombok yang Echo Affinity. Jadi kemungkinan saya bakal bikin, saya bisa menahan napas lebih lama di darat ya, bukan di dalam air, di darat. Ya saya nggak tahu apakah bakal bisa atau enggak, tapi kayaknya sih iya sih, kayaknya bakal bisa untuk gunanya. Jadi saya mungkin nanti saya kapan-kapan saya bakal mencoba menjelajahi Nether nanti ya, kapan-kapan ya, nggak sekarang, kapan-kapan aja. Tadi kenapa nge-lag banget, aduh. Oke, mungkin saya akan speed up aja ya guys ya, speed up lagi ya, sampai ya guys ya. Oke. Oke, saya sudah membersihkan tempatnya, jadi saya bakal ntar sar. Saya mau makan perhitungan dulu ya, saya mau makan perhitungan nih kira-kira butuh berapa nih kira-kira ya. Ini kan saya bakal bikinnya kan di sini 3 nih ya. Di sini kan 3 nih. Ini enggak aja di sini tempat changing table-nya. Ini kan saya bakal bikin 3 di sini nih. 3, ini 3, 3, 6. Ini 6, 9 ya, 9 ya totalnya 9. 9 tambah 3 tambah 1 2 3 4 ya. 4 9 tambah 4 berarti 12 ya, tar 9 tambah 4 13 ya, 13. Nah berarti saya butuh sekitar 13 ya, belum 13 ya, dikali 3 ya, dikali 3 berarti berapa tuh, ntar ntar saya hitung 39 ya, 39 ya, 39 berarti lumayan banyak ya, saya butuh sekitar 39an ya. Ya, butuh sekitar 39 bulk shelf, lumayan banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay lah, it's okay. Maksudnya saya ada banyak tar. Kira-kira satu, saya kita bisa beberapa crafting berapa ya kira-kira ya. Tar, saya penasaran, saya lupa lagi tar, butuh. Ini bisa tusuk, kayaknya satu doang sih kayaknya bisanya ya. Ya saya butuh tar. Ya moga aja saya nggak salah hitung lah, moga aja saya nggak salah hitung. Tar, kita ambil dulu ini semua, ini sugar cane. Sugar cane ini dan ini juga kayunya kita butuh. Dan ya oke. Ini pasirnya mending taruh dulu deh pasirnya.
hasilnya ini buat ya apalah gitu nanti. Oke. Okay. Kita coba. Nah, kita coba di sini kita bikin dulu ini ya. Nah. Ntar kita bikin kertas dulu, bikin buku 3. 3. Nah, oh jadi satu doang kan, jadi satu tuh. Baiklah, jadi kita buat lagi. Terus gitu aja ya. Terus aja gitu kita bikin ini bisa sekaligus ya kalau di HP mah ya. Ya pasti ini akan makan waktu yang banyak banget pasti. Itu ya. Kita bikin lagi, terus aja bikin. Jadi satu, terus ini lagi, kita bikin lagi. Akhirnya ini disegarkan berguna. Ya. Kita disegarkan berguna ntar bukunya mana bukunya. Tapi lagi bukunya. Terus bikin lagi ya, terus aja gitu. Ini akan makan waktu yang lama. Oke, sugar cane-nya kurang, sugar cane-nya kurang. Aduh, kok sugar segarnya kurang. Ya sugar cane-nya kurang. Udah, mungkin segini aja dulu, segini dulu, segini dulu untuk sementara. Baru jadi 9 dong. Aduh, aduh ya, untuk sementara kita baru jadi 9 untuk sementara karena ini sugar cane-nya kurang. Kita kekurangan sugar cane. Ntar, saya kepikiran ntar. Apa penting nanti kapan-kapan kita kembali lagi kali ya ke villagerin nanti. Soalnya saya juga butuh beberapa ini. Ya kali ya, mungkin kapan-kapan saya akan kembali lagi ke villager itu. Dan kalau nggak salah tuh ada tuh yang jual bookshelf ya, kalau nggak salah. Dan saya bakal beli nanti bookshelfnya itu. Ya mungkin kapan-kapan lah, kalau kapan saya bakal kembali lagi ke sana. Buat beli bookshelf nanti. Ya untuk sementara segini aja dulu sementara nanti. Oke, fine. Ada mengganggu aja, ganggu aja mau tidur, cuma mau seneng ganggu aja. Kamu, kamu ganggu aja mau istirahat juga, ganggu aja mau istirahat juga kan? Oke. Mau ganggu saja, ganggu aja kamu. Oke, tidur. Oke. Jadi untuk sementara mungkin segini aja dulu lah, karena kita kurang sugar cane juga. Jadi mungkin nanti saya bakal kapan-kapan saya bakal kembali lagi ke villager nanti. Ke village nanti buat itu nanti saya bakal beli kalau nggak salah ada tuh ya, kalau nggak salah yang jual itu. Oh iya ya, bikin bikin itu dulu shovel dong. Saya masih butuh shovelnya. Aduh, bikin shovelnya, saya masih butuh shovelnya. Ntar saya masih butuh shovel ya, tau lah buat dia ya, buat apa buat apa ya, nanti kan juga tau lah buat apaan. Saya masih butuh shovelnya, jadi kita sambil dulu ntar ini. Aduh, kalau shovelnya hancur yang tadi itu. Dan ini ada stiker, stik ada dua, mantap. Pas nih ya, pas ya, pas ya. Pas sekali. Terus saya taruh ini di sini, nah gitu. Dan ini taruh, nah gini. Oke, kita kembali lagi ke sana. Dan ya, ya oke, mungkin kapan-kapan saya bakal kembali lagi ke itu. Ke itunya, saya bakal kapan-kapan saya bakal coba kembali lagi ke itunya, ke satu aja lah, biarin lah itu aja lah. Saya bakal kapan-kapan saya bakal kembali ke villager aja kali ya, ke village. Soalnya saya juga ada beberapa ini, juga ada beberapa apa item juga yang harus ditukar juga, terutama hasil panen ya. Hasil panen saya boleh, saya nggak tahu ngeran. Ini saya hasil panen saya banyak banget loh, saya nggak tahu mau dibuat apa coba. Buat roti ya, saya makannya rotten flesh tapi ini makannya udah banyak banget tapi makan rotten flesh coba ya. Ada. Ini padahal makan saya banyak, tapi kok makan rotten flesh coba. Aduh, aduh. Ya benar, saya masih bingung banget itu mau dibuat apa coba itu. Itu makanya saya mau nanti saya kepikiran mau coba nanti itu aja kali ya. Saya jual ke villager nanti kan lumayan juga tuh hasilnya tuh. Ntar kita coba gini, gini, gini kan. Gini ya, kalau nggak segini ya, kalau nggak salah buat enchantment level max. Segini bukan sih? Ya nggak? Kalau salah nggak dikoreksi. Kalau singkat saya sih segini sih. Ya kalau saya mohon dikoreksi untuk enchantment level max, saya lupa lagi. Tapi singkat saya segini sih singkat saya mah. Kalau buat enchantment level max. Bentar. Segini atau mungkin tambah lagi ya. Mungkin karena kurang nanti saya bakal tambah karena kurang ini. Bentar. Oke, kita coba lihat di sini. Kita lihat coba. Nah, kita coba nih ya. Oke, kita coba enchant ini. Dapat. Oke. Ah, level saya kok cukup ya. Cuma kita butuh level saya. Oh iya benar. Saya lupa ambil, aduh lupa benar. Oke, saya kembali lagi, saya lupa ambil Vesazul, aduh, aduh. Ya benar Vesazul, saya lupa diambil Vesazulnya.
Ya, untuk sementara segitu aja dulu. Nanti nanti kalau udah nanti kalau sugar cane-nya udah cukup atau mungkin ya atau enggak nanti saya bakal beli aja kali ya, beli ke itu aja, soalnya kalau nungguin juga lama pastinya kan. Ntar kalau nungguin sugar cane-nya cukup mah lama tau. Makanya mending nunggu itu aja, nanti saya bakal kesana lagi nanti. Nanti ya, enggak sekarang, nanti aja. Saya bakal tatar. Oh, oke, itu ada yang tertanam di situ. Coba itu gimana ceritanya dah. Oke. Oke, sugar cane mana? Sugar cane. Habis azul ini penting nih, butuh ini soalnya buat cian-cian. Kita baik lagi. Mending pakai apa aja deh, bercepat deh. Yang penting pakai kapal dia tuh. Iya beneran cuy. Nah, saya udah bandingin antara berenang dengan pakai kapal ya, nggak pakai depth strider itu lumayan cepat pakai kapal ya. Jadi ya mungkin nanti nanti ya nanti kalau petualangan nanti saya bakal pakai kapal aja lah biar cepet ya. Oke, kita pakai kapal aja biar cepet nih ya. Soalnya udah saya bandingin tuh ya, dia tambahnya dia lebih cepat pakai kapal daripada berenang. Tapi cuma indahnya ini sih kalau pakai kapal itu, kalau di tengah-tengah itu kan harus turun dulu, kalau di Underwater Survival harus turun dulu, itu bisnisnya sih. Oke, lifeboat. Oke, kita lihat dulu. Nah, apa perlu ya saya bikin jembatan kali ya? Perlu kali ya saya bikin jembatan gitu? Ini enggak sih? Oke, kita coba ini. Kita lihat. Kita coba enchant dulu. Belum ya? Kayaknya belum ya? Kalau nggak salah ya, setahu saya enchantment itu perlu sampai sampai level 30 ya. Setahu saya kalau level max itu dia ada pilihan sampai level 30. Tapi ini nggak ada. Apa karena itu kali ya book save yang kurang ya? Nggak, apa segini aja dulu. Coba kita lihat ini apa ini hasilnya. Intervention situ. Oke. Ya cuma gitu aja, nggak apa-apa lah. Nah, itu aja lah, itu aja dulu. Nanti sisanya biar saya cek sendiri aja nanti sisanya. Oke, jadi mungkin cukup saja video kita kali ini. Tar, kita tekan sini aja lah. Oke. Oke, jadi saya sudah membuat sebuah enchantment table ya, enchantment ruang enchantment meskipun baru segitu doang karena ini saya kekurangan sugar cane. Jadi nanti saya mungkin kapan-kapan saya bakal mengunjungi lagi ke village buat beli itu beberapa bookshelf ya, buatin buat nambahin itu nanti buat melengkapi nanti ya. Oke, dan oke, mungkin cukup sekian video ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tanya ke notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Oke, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @arkadi33 guys. Kita sampai jumpa di Underwater Survival selanjutnya. Bye bye.